Pemirsa, selamat ketemu lagi dengan kita dalam acara AA. Anda bertanya, AA menjawab, Anda pasti bingung. Ini yang buka AA. Ini serius ya. Di sebelah saya sudah ada AA. Apa kabar, AA? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Nanti juga akan ada bintang tamu yang akan datang kemari, seperti itu ya. Yang akan ditanya ya. Udah pinter ya sekarang ya. Biasa dan diajarin. Tapi ngomong-ngomong, kayak ini kelompok nasid. Sama gitu. Kawa mulu. Kotor ah. Oke. Langsung aja. Sebentar ah. Saya mau pesan boleh nih. Salam-salam buat saudara-saudara yang di Palestina boleh ya? Boleh, boleh. Tapi bahasa Arab boleh ya? Nanti biar AM menerjemahkan. Ya, akan lebih paham itu. Assalamualaikum. Al-Istitwa'i, Al-Jamal, Al-Jadar, Al-Stak. Artinya, untuk saudara-saudara di Palestina, kata Budi, saudara, hernia aku sakit sekali. Kok gak sembuh-sembuh? Bukan, pokoknya punya bercanda aja. Ya, ya maksudnya apa kabar? Apakah di sana sudah baik-baik aja? Gitu. Yang kursi pacar ya. Oke. Enggak, masih ada. Harapnya. Suluri ada dat ada jale ada stakto finam. Gejala epilepsi dapat disembuhkan. Orang punya penyakit biasanya memang tidak pernah mengaku. Saudara-saudara kita yang ada di Cina. Cina. Yang baru keraya ini nih, Gong Si Pacoy. Oh, salam-salam boleh? Iya. Ni kau su, lele laut tu tak set. Untuk saudara-saudara yang ada di Cina, Budi mengucapkan selamat Gong Si Pacoy. Sakit prostatnya sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Kau penyakit dulu sih ada tadi. Salam. Apakah sudah sehat-sehat juga atau sudah meriah waktu acara seperti itu? Wong tang le, tang tung tung, wujat tu, wang tu butak pesak. Apalagi kencing batunya. Kalau itu perih banget. Kenapa ketawa? Kenapa jadi kencing batu? Harus belajar lagi banyak-banyak. Bahasa Cina dan sebagainya ya. AA mengerti kalau ada orang mungkin tidak pede ya dengan kata apa penyakitnya. Itu tidak apa. Penyakit sebuah berkah Budi. Harus diterima. Udahlah langsung ya. Kebetulan kita nanti akan ada bintang tamu pemirsa ya. Mari kita sambut aja. Ya. Silakan. Makanan tamunya ngapa jadi roti begini? Bukan roti. Ini film layar lebar kita. Bangku kosong. Ya, udah on air loh. Tapi memang tamu kita kali ini seperti asap. Gitu ya? Tidak berbentuk. Tapi berfisik. Maaf, ini siapa? Pengapong, oh iya. Kayak monyet ketulup ya. Bapak siapa? Maaf, Pak. Mohon maaf, iya. Bapak datang ke sini. Mau apa, Pak? Ini lagi ada syuting, Bapak. Bapak siapa? Saya? Iya. Ini lagi syuting nih, on air. Lagi nunggu bintang tamu kita. Bintang tamunya belum datang, Bapak. Iya. Bintang tamu tuh apa sih? Ini lagi syuting, Bapak. Bisa permisi sebentar. Kita mau mulai. Kalau nggak ada kepentingannya, keluar deh, ya? Enggak, tadi Mbak yang di sana bilang saya suruh ke sini. Ya, ini kita sedang menunggu bintang tamu. Namanya iya. Ade, ya, yang mau datang ke sini, katanya. Iya. Itu saya. Ini bintang kamu ya, Bud? Ini bintang kamu? Apa gede, Bud? Ah, nggak percaya ya? Bintang tamunya biasanya keren-keren di sini. Silakan duduk. Sini boleh duduk ya? Duduk. Budi, tidak baik Budi menertawakan orang lain. Itu tidak baik, Bud. Nggak boleh ya? Apalagi dia seorang manusia. Orang gede aja nggak bacanya. Ampun, orang gede aja nggak bacanya. Ini sebuah rekor baru pemirsa. Bintang tamu di acara AA Bingung yang datang satu pulau.
biasa. Ini kalau dalam bahasa nggak bisa ya, ya. Dalam bahasa matematik namanya Mister Luas. Lebar kali lebar. Nama panjangnya adalah AD meter persegi ya. Yang akan dikutuk siapa? Ngapa lu? Aduh, gimana? Ini masuk TV ya? Masuk TV. Kok bisa begitu sih? Nah, tidak boleh menghina-hina, nggak boleh. Hina orang lain. Tapi lucu ya. Ya silakan. Gak boleh di depannya maksudnya. Kita akan mulai saja. Ya, misal. Kita tidak mencari solusi untuk acara ini seperti biasa. Kita hanya menunggu sampai bintang tamu ngomong. Iya. Bingung. Silakan, pertanyaannya apa? Oh, saya yang maksudnya bertanya. Ini acara apa sih? Ya, habis saya kalau melihat ke arah sana, ya, seperti lihat ke pintu toilet. Ya. Bawaannya ngedep. Oh, saya enggak. Saya meteor jatuh lu. Abisnya saya nggak diajak ngomong ya, ini saya mau pulang. Ini baru yang mau diajak ngomong. Jangan sembarangan sama bapak ini. Barusan saya tarik gedebuk. Saya kira nangka jatuh. Bapak ada masalah apa bapak? Tapi kenapa telat tadi dulu? Iya. Kenapa kamu bisa? Kenapa bapak bisa telat begini? Tadi saya kerja dulu. Emang kerjanya apa sih? Kerjanya apa? Ngandangin ama ngasih makan kuda Nil. Maaf pemirsa, seperti inilah ya. Aduh. Ya, kuda Nil ngasih makan kuda Nil. Pas sesama jenis memang harus baik. Harus baik. Entah lah. Ya biar kapan mulanya. Tapi tidak ada masalah datang ke sini. Sepertinya saudara ini punya masalah dari wajahnya. Masalahnya berat badan. Gak boleh begitu. Gak boleh gitu. Iya. Saya kan mau ngomong dulu. Ah iya. Masalahnya apa? Saya ada masalah dengan berat badan saya. Pasti. Sepertinya Anda tidak perlu ya mengutarakan masalahnya. Sedunia juga udah tahu masalahnya. Anak kecil juga tahu lah sebenarnya. Wih, gitu. Jadi mungkin ada beberapa solusi mungkin ya yang bisa dicoba, sudah dicoba mungkin. Oh, udah. Apa itu? Saya biasanya sehari makannya 10 kali. Hah? Sekarang bisa sehari itu 16 kali, ah. Apa ketawa ini? Kenapa sih? Itu bukan ngurangin, Bapak. Itu menambah. Tapi memang itu benar. Tapi ya mau gimana, mau kurang beratnya. Orang makannya baduknya tambah. Itu baduk? Iya. Bapak Ade, ya. Mohon maaf. Memang kalau untuk bisa kurus, harus banyak makan. Iya. Harus banyak makan. Makan harus diperbanyak, ya. Dari biasanya, dari 10 ke 16 itu biasa. Asal yang dimakan angin, ya. Gentut, gitu. Enak itu, ah. Enak, itu. Itu seperti udara lewat. Hah? Hah? Lu kenapa ngerungkan? Itu bahasa apa lagi tuh? Ngerungkan. Ah, jadi bingung ini kayak begini. Bagaimana ini presenter sama tamunya tidak kompak? Wah, iya masa angin? Makan angin gimana? Kembung. Sekarang begini saja. Akan kasih solusi ya. Iya. Tapi agak lupa solusinya apa. Akan lupa bener ini. Gimana? Begini saja ya, makan diperbanyak tapi yang dimakan sesuatu yang bisa menguruskan. Yang bisa menguruskan, ah? Benar sekali ya, tidak semua makanan bisa bikin kurus. Oh. Ya, karena beberapa makanan justru akan bikin tambah berat badan. AA punya solusi, makan rumput. Iya makan rumput dijamin kurus. Rumput ini? Makan rumput. Kurang gede. Kurang ya? Saya makan rumput beginian. Iya. Apalagi rumput yang di bawah pohon. Itu lebih subur. Coba ini, ah. Iya. Bisa bikin kurus, ah. Bisa bikin. Coba. Saya makan, ah. Makan. Belum dicuci, ah. Ya. Emang ini tidak ada GR-nya untuk makan rumput, ya. Tapi harus dimakan. Coba. Ayo. Yo, anak pinter. Silahkan harus makan rumput kan? Enggak, makan.
dengan kalau lo habis kencingin di situ lo belum makan. Banyak protein. Iya. Kan jat hijau daun. Iya. Makan sedikit dulu. Iya. Ya, makan. Ah, maksud. Iya, iya, iya. Jangan dikit. Oh, iya, jangan dikit. Oh, ini tidak menguruskan. Cuma menambah. Oh, ini banyak. Enggak apa mukanya begitu. Makan lagi, ya. Enggak apa-apa habis makan itu makan itu ada udaranya masuk. Ya, ya, ya. Ini biasanya dari kok dari tangan. Mas Budi masuk di. Eh, mau kurus enggak? Iya, iya, iya. Tapi rupanya pilih-pilih dulu. Ini udah saya pilihin tadi. Iya, yang berprotein tinggi. Madep sana, madep sana. Madep ya. Eh, pemirsa ya. Ini salah satu terapi ya, pemirsa. Ada. Ya. Nah, gitu. Mood-mood. Iya, bagaimana? Emang begitu ya, efek pertamanya begitu. Ini gimana sih? Yang ada gak enak, malah enak. Gimana? Coba lagi ya? Itu obatnya. Untuk bikin kurus tuh ya makan rumput. Saya jadi bingung, masa makan rumput? Gimana sih? Eh, ini udah makan rumput, udah kayak kambing. Kayak bingung. Ini aja on, bongo aja ya. Jadi apa? Aku enggak dia kan ngomong bingung. Kok diem aja? Kapan? Tadi. Tadi ngomong bingung? Iya. Iya. Masya Allah. Lalu apa bingung? Habis. Oke, sekarang kita ganti.